saya sudi menangguh segenap cobaan yang menimpa diriku. Asalkan kau sudi memaafkan segenap kesalahanku. Sekejam itu, Zainuddin. Sudah hilangkah tentang kita dari hatimu? Janganlah kau jatuhkan hukuman. Kasihanilah perempuan yang ditimpa musibah berganti-ganti ini. Iya. Demikianlah perempuan. Ia hanya ingat kekejaman orang kepada dirinya walaupun kecil. Dan dia lupa kekejamannya sendiri pada orang lain, padahal begitu besarnya. Lupakah kau siapakah di antara kita yang kejam? Bukankah kau yang telah berjanji ketika saya diusir oleh Nini mamamu, karena saya asalnya tidak tentu, orang hina dina, tidak tulen Minangkabau? Ketika itu kau antarkan saya ke simpang jalanan. Kau berjanji akan menunggu kedatanganku, berapapun lamanya. Tapi kemudian kau berpaling yang lebih gagah, kaya raya, berbangsa, beradat, berlembaga, berketurunan. Kau kawin dengan dia. Kau sendiri yang bilang pada aku bahwa perkawinan itu bukan paksaan orang lain, tetapi pilihan hati kau sendiri. Hampir saya mati menanggung cinta Yati. 2 bulan lamanya saya tergeletak di tempat tidur. Kau jenguk saya dalam sakitku, menunjukkan bahwa tangan kau telah beringat, bahwa kau telah jadi kepunyaan orang lain. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Saya kirimkan surat-surat meratap menghinakan diri, memohon dikasihani. Tiba-tiba kau balas saja surat itu dengan suatu balasan yang sesudi itu. Tak termakan di ayam. Kau katakan, oh kau miskin, saya pun miskin. Hidup tidak akan beruntung kalau tidak dengan uang. Karena itu kau pilih kehidupan yang lebih senang. Mentereng, cukup uang, berenang di dalam emas bersayap, uang kertas. Siapakah di antara kita yang kejam, Hayati? Siapakah yang telah menghalangi seorang anak muda yang bercita-cita tinggi menambah pengetahuan, tapi akhirnya terbuang jauh ke tanah Jawa ini, hilang kampung dan halaman, sehingga dia menjadi seorang anak kumidi yang tertawa di muka umum, tapi menangis di belakang layar. Tidak, Hayati, saya tidak kejam. Saya hanya menuruti katamu. Bukankah kau yang meminta di dalam suratmu supaya cinta kita itu hilangkan dan dilupakan saja? Ganti dengan persahabatan yang kekal. Permintaan ibu yang saya pegang teguh sekarang. Kau bukan kecintaanku, bukan tunanganku, bukan istriku, tapi janda dari orang lain. Maka itu, secara seorang sahabat, bahkan secara seorang saudara, saya akan kembali teguh memegang janjiku dalam persahabatan itu. Sebagaimana teguhku dahulu memegang sebabnya, dengan segenap rindu hati ini, kau kubawa tinggal di rumahku untuk menunggu kedatangan suamimu. Tapi kemudian, bukan dirinya yang kembali pulang, tapi surat cerai dan kabar yang mengerikan. Maka itu, sebagai seorang sahabat pula, kau akan kulepas pulang ke kampungmu, ke tanah asal, tanah Minangkabau yang kaya raya, yang beradat berlembaga, yang tak lapuk di hujan tangan kamu. Demikian peluang yang kau perlukan. Dan kalau saya masih hidup sebelum kau mendapat suami lagi, insya Allah kehidupanmu selama di kampung akan saya bantu. Zainuddin, itukah keputusan yang kau berikan kepadaku? Bukankah kakak termasyur di mana-mana, seorang yang berhati mulia? Tidak, saya tidak akan pulang. Saya akan tetap di sini bersamamu. Biar saya kau hinakan, biar saya kau pandang sebagai babu yang hina. Saya tak butuh uang berapapun banyaknya, saya butuh dekat dengan kau, Zainuddin.
saya butuhkan. Tidak. Pantang pisang berbuah dua kali. Pantang pemuda makan sisa. Mesti pulang kembali ke Bandung. Biarkan saya dalam keadaan ini. Jangan mau ditumpang hidup saya. Orang tidak tentu asal. Negeri Minangkabau.